Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami channel Mandiri Plafon, channel yang membahas tentang dunia properti, dunia plafon, plafon gipsum maupun plafon PVC. Oke. Pada kesempatan kali ini kami ingin membagikan tutorial cara menghitung kebutuhan list plafon PVC. Oke. Karena yang kita tahu bahwasanya harga list plafon lumayan agak mahal ya. Maka di sini kami membagikan tutorial supaya lebih menghemat, lebih praktis. Namun sebelum melanjutkan video selanjutnya, tonton habis sampai selesai video kami dan jangan lupa ketik subscribe, like and comment. Juga tekan tombol notifikasinya supaya mendapatkan video-video terbaik dari kami channel Mandiri Plafon. Oke. Kita lanjutkan tutorial menghitung kebutuhan list plafon PVC. Oke. Langkah awal yang perlu kita lakukan yaitu mengukur setiap dinding ruangan secara fix. Ini model rumah yang sangat umum yang kita jumpai di sekitar kita di desa maupun di kota, yaitu ada teras, ruang tamu, ruang TV, kamar, kamar utama, kamar kakak, kamar adik, dan dapur, dan sangat umum di lingkungan kita ya. Berapa senti pun, entah itu 5 senti, 10 senti, kita ukur, kita catat secara fix, kita bukukan, lalu kita jumlah. Oke. Oke, kita hitung dulu dari mulai dapur ya. Ini 1 meter 80 cm. 1 meter 80 cm ditambah 3 meter 40 cm. Nah, caranya ada panjang tambah lebar dikali 2. Jadi 180. Ini 180 tambah 340 dikali 2 itu sama dengan 10,4. Dan seterusnya. Jadi untuk panjang tambah lebar dikali 2. Semuanya ini ya. Kalau 4 sisi yang sama itu cuma 2,9 dikali 4. Kan sama ini. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti 2,9 dikali 4 sama dengan 11,6. Oke. Nah, jadi rumusnya itu panjang tambah lebar dikali 2. Oke, ini untuk model rumah, satu rumah full ya ini. Nah, semuanya itu rumusnya ini 4 meter 40 cm tambah 3 meter 40 cm itu dikali 2
sama dengan 15,6. Untuk dapur itu 10,4. Untuk ruang tamu itu 15,6. Untuk kamar utama, kamar adik, kamar kakak itu kalau dihitung sama semua itu 11,6 dan seterusnya. Jadi semua volume setiap ini diukur semuanya, dijumlah gitu. Itu panjang tambah lebar dikali 2 semuanya. Nah, untuk volume daripada volume plafon 68 meter persegi itu volume kebutuhan list itu ada 87,8 semuanya, 87,8 meter lari, katakanlah 88 meter lari. Nah, itu dibagi volume atau panjang daripada list plafon PVC itu sendiri. Rata-rata list plafon PVC itu 4 meter. Nah, berarti ini dibagi 4 meter sama dengan 21,95. Berarti katakanlah 22 batang untuk volume satu rumah. Volume plafon 68 meter persegi itu membutuhkan list plafon PVC 22 batang. Oke. Okay. 22 batang untuk volume plafon satu rumah ini ya. Nah, semuanya membutuhkan 22 batang atau untuk menjaga daripada nanti kurang atau satu sisi sambung-sambungan itu ditambah satu, berarti 23 batang list plafon PVC. Nah, ini dipaskan enggak apa-apa karena pengalaman kami dari channel Mandiri Plafon ada cara untuk menyambung daripada list plafon PVC tanpa sambungan, tapi tak tidak kelihatan seperti dalam gambar ini ya. Ada penjelasannya nanti untuk list plafon PVC, list figura itu ada tutorialnya cara menyambung. Sebelumnya menyambung pakai double tip atau pakai grejeng, tapi ini ada tanpa seperti itu juga bisa. Dipotong atau dipipih secara miring dari sebelah kanan itu miring ke dalam. Nah, untuk yang sebelah kiri itu miring keluar. Jadi dipipih secara miring. Dipotong secara miring ini sambungannya enggak begitu kelihatan ya, untuk menyawarkan daripada sisa sambungan atau sisa figura maupun list plafon PVC. Oke. Banyak sekali cara-cara alternatif dari kami channel Mandiri Plafon. Nah, ini tutorial cara menghitung kebutuhan list plafon PVC. Oke. Terima kasih sudah menonton kami. Bagi yang belum subscribe, maka ketik subscribe juga tombol notifikasinya supaya mendapatkan video-video terbaik dari kami channel Mandiri Plafon, tutorial info seputar dunia plafon, plafon gipsum, plafon PVC. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.